Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys nih. Siang ini kita lagi biasa silaturahmi nih ya. Kita lagi pas hari Minggu pisan nih, lagi weekend. Libur kerja, mampir aja ke rumah temen nih, HNC Pam. Ini toplesnya pada kosong semua nih. Toplesnya kosong. Apa ikannya udah laku, apa pensiun, apa mau dikosongin aja? Buat persiapan burayak. Nah tuh kata breedernya tuh buat persiapan burayak. Jadi ayolah kita mulai lagi buat main ikan cupang ya. Yang kemarin sempat break dulu atau istirahat dulu, mungkin karena memulai setelah masa pandemi. Akhirnya kita isi waktu lagi buat main ikan cupang ya bang ya. Ini udah boleh kita mulai dari DT aja dulu ya. Nih, ini kebenaran kita punya DTRKC nih. Indukannya nih. Tuh, kita main ikan-ikan jadul aja ya. Kalau dulu tuh bilangnya DT itu ikan cupang cagak dari tahun 2002 lah. Kalau saya kenal ikan DT itu dulu bilangnya cupang cagak. Tapi cupang cagaknya itu cupang-cupang yang kayak plakat zaman dulu tuh. Apa ya dibilangnya? Pokoknya sebelum pensi dah. Cupang cacat. Ada yang bilang juga cupang cacat. Cuma ya dibilangnya emang cupang cagak sih. Nah, ini yang DT ini, Bang, ikan dari mana, Bang? Dari Bogor. Oh, ini dari Bogor nih indukannya nih. Indukan dari Bogor. Ini satu lubukan jadi segini, Bang? Nah, masih banyak sih di lubukannya. Oh, masih ada di lubukannya. Cuma yang udah diren ada segini, tapi kebanyakan dominan female, Bang ya? Female. Nah, iya tuh, katanya kebanyakan dominan female tuh. Ini toplesnya warnanya begini emang lagi malas ganti era bagaimana nih? Males. Emang belum waktunya? Ya, dibilang lagi malas juga emang karena belum waktunya juga buat ganti air. Biasanya dia jadwalnya ganti air tuh seminggu 2 kali. Kalau ini udah kelewat 3 hari, 4 hari, jadi kelewat sehari tuh. Ini ada yang soft body juga tuh. Ini spesial DT nih, satu rak ini DT. Yang ini female, yang ini male. Ini juga ada male, tapi kebanyakan gabungan sama dumbo air tuh. Ini dumbo airnya tuh. Ntar boleh lah kita show ya buat dumbo airnya tuh. Buka bang, gak kedok. Ini umur berapa bulan semua bang DT ya bang? DT umur sekitar 4 bulan. Nah DT nya umur berapa? 4 bulan lebih ya? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih tuh. Ini DT nya jenisnya DT apa bang? DT Black Mamba ya? Black Mamba. Oh iya benar, DT Black Mamba tuh hitamnya tuh. Tapi dia gak ngeritik ya? Oh, sisiknya sisi Cooper tuh. Ini kalau buat crossing-crossingan enak nih kayaknya nih. Female nya tuh udah gendut-gendut banget tuh. Ayolah kita mulai lagi ya bang ya. Pokoknya jangan patah semangat lah buat hobi ikan cupang ya. Selalu ada yang baru di ikan cupang itu. Jenis-jenis baru tuh selalu ada. Yang tren, yang genetik baru pasti ada. Nah, ntar kita lihat ya ikan di lubukannya nih. Ini contoh yang udah diren. Jadi berapa ekor total DT-nya bang? Apa itu? Yang DT yang di lubukan totalnya? Kurang tahu, kurang hitung. Kalau hitung kurang lebih ada 100 lebih lah ya. Kalau saya hitung di rak sini. Oh iya, nih ntar kita sortir ya yang di lubukan nih. Oh ternyata ini digabung sama Gordon tuh lubukannya tuh. Ini lubukannya air hijau banget nih. Ini hijaunya karena hijau air ajaib, air lumut atau gimana kita nggak tahu nih ya. Air ketapang nih. Tapi yang pasti ini biasanya kita sortir yang mutasinya enak kita taikin. Yang udah enak mutasi ini dah ini rat female. Oh banyak kan female digabung itu tuh bokul kasih ini era udah hijau udah hitam tuh. Ini mah udah faktor alam bang ya untuk ininya yeah. Untuk apa perubahan kadar airnya ya, tapi sehat sih ikannya. Tapi ikan mah sehat tuh, aneh tuh kan udah kotor hijau bawahnya bening tetap iya tuh. Ini umur berapa bang? Ini umur 1 bulan. Ini umur 1 bulan nih. Ini bukan DT ya? Ini bukan DT, ini Gordon Grey. Oh, Gordon Grey. Ini silangan juga nih Gordon Grey nih. Umur? Iya, 1 bulan. Umur 1 bulan. Iya, 1 bulan tuh Gordon Grey. Ini contoh burayaknya tuh. Anakannya tuh. Udah enak warnanya. Tinggal lihat mutasinya ya buat ntar masuk ke 2 bulan setengah biasanya baru udah kelihatan mutasinya. Nah ini ikan-ikan yang dicampur nih, maksudnya di rent satu-satu nih jenisnya macam-macam nih. Ini kita lagi prospek buat indukan juga nih. Buat prospek DT indukan, DT Gordon. Nih DT Gordonnya juga ada nih. Cuma base girl ya?
Iya, udah indukan. Udah indukan juga. Tuh tadinya rintik. Tadinya rintik tuh. Genetiknya mau dikuatin lagi, jadi di inbreed aja bang ya. Paling buat DT-nya, koleksinya itu yang udah di rent. Dijual juga bang ya. Pokoknya dijual juga. Di sini sebagian koleksinya dijual. Untuk penjualan nanti kita cantumin di deskripsinya nih. Kontaknya ya. Paling itu aja sih buat DT-nya ya. Ntar yang mau beli bolehlah ntar. Di hubungin langsung aja sama penjualnya. Buat teman-teman yang mengenal DT ikan cupang ini, kenalnya dari tahun berapa, bolehlah isi di kolom komentar. Terus jangan lupa ya like, share dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.